Halo Bapak Ibu guru semuanya dan juga adik-adik utamanya jenjang SMP, MTs dan sederajat. Bahwasanya Kemenristek melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional telah mengeluarkan pedoman Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2024. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai jadwal pelaksanaan untuk tingkat kabupaten atau OSNK dan juga provinsi dan juga di tingkat nasional. Mari disimak. Jadi, untuk jadwal pelaksanaan OSN jenjang SMP, MTs atau sederajat tahun 2024 bisa diperhatikan di tabelnya ini. Yaitu mulai nomor 2, pendaftaran pesertanya tanggal 22 Januari sampai 3 Maret 2024. Jadi diingat Bapak Ibu guru untuk mendaftarkan peserta didiknya. Yang ketiga, uji coba aplikasi dan simulasi OSNK 13 sampai 16 Maret 2024. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan OSNK yaitu di tingkat kabupaten tanggal 1 sampai 2 April 2024. Selanjutnya nomor 5 pengumuman hasil OSNK 15 April 2024. Kemudian nantinya bagi yang lolos nantinya akan mengikuti uji coba aplikasi dan simulasi OSNP yaitu di tingkat provinsi 1 sampai dengan 4 Mei 2024. Dan pelaksanaan OSN di tingkat provinsi atau OSNP itu 27 sampai 28 Mei 2024. Dan pengumuman hasil untuk OSNP 6 Juni 2024. Kemudian nomor 9 tertera bahwa virtual meeting dan penjelasan tes kinerja produksi video mandiri untuk cabang lomba IPS dilaksanakan minggu ketiga bulan Juni 2024. Dan nantinya peserta yang lolos ke tingkat nasional itu melaksanakan OSN tingkat nasional tanggal 5 sampai 11 Agustus 2024. Jadi sekali lagi diingatkan untuk Bapak Ibu ataupun pembinanya untuk segera mendaftarkan peserta didiknya sebagai peserta OSN tahun 2024. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.